Halo guys, vlog ini saya ambil tahun lalu ya guys ya, kira-kira Desember kayak gitu ya. Karena saya belum sempat mengeditnya, jadi sekarang saya bisa mengedit. Oke, selamat menikmati ya guys ya. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing. They call me a god. 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 I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop. No. Seperti zaman dulu, guys. Wah, how fast ya, guys? Ya. Hah? Wow, mantap sekali guys. Wow, masih utuh. Wah, 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 keren. Ini dari rumah kita 2 jam guys. Perjalanan 2 jam. Bersih, rapi, walaupun sudah tua di desa, tapi guys, sebenarnya hari ini di desanya ini apa namanya, hari ini itu adalah hari tenang, jadi semua pada tutup. Alah. Hai, Pak Wan. Oh, guys. Dari kalian guys, terlacak guys, dingin banget. Mau vlog ini susah, sudah winter tuh, semua pada tutup lagi. Hah? Wow. Sayang ya guys ya. Hah? Sayang tutup lagi. Jauh 2 jam, 2 jam perjalanan. Aduh. Guys, selamat datang di Sri Kandi guys. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya guys ya, dan sehat selalu. Sekarang saya lagi berada di desa
Bahran, 2 jam dari rumah kita, guys. Oke, guys, kemampung hari ini tutup, mungkin enggak lama juga kita nge-vlog karena pada tutup semua. Udah lapar. Oke, guys. Kita akan ke desa yang lainnya juga, guys. So, guys, sekarang kita menuju ke kota yang lainnya ya, guys ya. Kotanya namanya Murs. Di Murs ya, juga desa kecil juga, guys. Nah, guys, kita sudah di Murs. Ya, inilah kotanya Murs. Kecil, nggak terlalu besar. Sekalian kita mau duduk santai aja, guys, sambil melihat orang-orang yang belanja, guys. Tuh kan, dengan secumput cappuccino hangat, guys, pas di hawa dingin, guys. Guys, ini mall yang biasa kita datangi kalau kita ke Murs. Karena mallnya ini nih campur merek, semua merek ada ya, guys ya. Jadi komplit, dari yang mahal, kalau yang murah banget sih nggak ada, tapi yang termahal, mahal dan agak murah dikit, nggak murah-murah banget, guys. Nah, guys, setelah kita banyak jalan-jalan, sekalian shopping, sekarang waktunya makan malam, guys. Kita akan makan di langganan restoran kita, itu jenis restoran Chinese buffet. Jadi kita selalu makan buffet kalau biasanya kalau ada weekend gini, guys. Ya, makanannya lumayan enak lah, guys, tidak mengecewakan. Oke, selamat menikmati vlognya ya, guys ya. Oh,